Lee Jae No NCT resmi debut di New York Fashion Week dan curi perhatian banyak mata. Pesona Jeno nggak bisa dihindarkan ya girls, bahkan popularitasnya di Amerika turut disorot nih. Di sisi lain, aktor Indonesia Angga Yunanda juga berada di Amerika bersama para model lain untuk New York Fashion Week. Tak disangka, Angga mengungkap jika dirinya berada di hotel yang sama dengan Jeno NCT. Jeno NCT hadir sebagai perwakilan Peter Du dan mengenakan koleksi musim semi sampai musim panas 2023. Rapper NCT ini turut berinteraksi dengan seleb-seleb Hollywood yang ditemuinya di New York Fashion Week. Bukan hanya seleb Korea dan Hollywood yang ada di perhelatan itu, tapi seleb Indonesia juga berpartisipasi loh. Aktor muda Angga Yunanda jadi sorotan setelah unggah foto-foto dirinya di New York. Tapi bukan itu yang bikin fans makin penasaran dengan kegiatan Angga di Amerika. Dia juga bocorkan kalau di New York, Angga berada di hotel yang sama dengan Jeno NCT. Hal ini diungkap setelah banyaknya fans Jeno yang mention Jeno di media sosial Twitter milik Angga. Banyak banget yang ngomongin Jeno. Iya, kita sehotel. Cuit Angga di akun pribadinya dan langsung mendapat banyak reply dari netizen. Angga Yunanda nggak menjelaskan lebih lanjut apakah dia bertemu dengan Jeno atau enggak. Yang jelas, fans juga banyak yang menantikan bukti atau bahkan interaksi sesama seleb dari Asia itu. Saat ini, Angga Yunanda menjadi seleb yang sedang banyak dibicarakan netizen dan jadi idola baru. Terutama setelah dirinya main di film terbaru Mencuri Raden Saleh, bikin Angga makin digandrungi. Sedangkan Jeno menjadi idol K-pop pertama yang ikut runway untuk New York Fashion Week. Tapi bukan cuma Jeno, idol dari NCT yang ikut di acara fashion internasional di Hollywood. Sebelumnya, Joni NCT lebih dulu dibawa oleh Peter Du untuk unjuk diri di Met Gala pada Mei 2022 lalu. Menyusul Joni, rekan satu grupnya yakni Jung Jaehyun juga ke acara fashion bergengsi nih. Jaehyun hadiri event Prada SS23 Milan Fashion Week di Italia pada Juni 2022. Kini disusul Jeno melenggang di New York Fashion Week dengan tampilan tak kalah menawan. Jeno kenakan setelan jas hitam tanpa dalaman kemeja dan mengekspos tubuh atasnya. Tambah keren, Jeno memakai kalung rantai yang matching dengan busananya sebagai statement di penampilannya kali ini. Untuk rambut Jeno, ditata dengan kesan poni basah dan membuat tampilannya terlihat makin segar. Gimana girls, keren banget kan? Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewekbanget.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.